Oke. Nah, ini macam-macam durian yang disediakan di keluarga Durian Lor. Wow, ini yang atas lokal, Pak, ya? Iya, lokal. Lokal. Ini per kilo berapa kalau lokal? Kalau lokalnya harganya butiran aja. Per butir berapa itu? Mulai 50 sampai 150. Kalau yang ini bawor, ya? Kalau yang ini bawor, saat ini per kilo masih 150. 150 ribu rupiah per kilo. Jadi, ini jadi kalau beli satu ini lebih dari 3 kilo mungkin ya. Iya. 450 misalkan 3 kilo gitu ya. Kalau ini yang bawah? Yang bawah lokal juga. Lokal juga ya. Iya. Nah, ini sudah jadi. Memang apa? Ngono. Vin. Nah, ini saya tempat cocok. Nah. Ini cocok-cocok. Terus ditambahi, Pak. Terus ditambahi. Sekir sekali. Nah, iki mang dawet ireng. Top. Rasa durian nangkanya. Durene. Seger, Mas. Pol. Rasa durenya itu maknyus. Duren lokal tapi pokoknya enggak kalah dengan durian sing larang-larang lor, lokal UMKM saja ya, biar maju UMKM kita. Gak betah. Terus entek tuh banyune kok. Ya enteni ya. Keluarga durian juga menyediakan alpukat kocok lor. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Enak ya Allah. Langsung makan iki. Lumpia, bismillah. Jangan yang panas. Yang ada duriannya. Ya. Semua. Hari ini kita makan durian juga ini asli. Kowe sing review aku. Lur, ojo lali ning ngarepe Hotel Kurnia. Lokal, cilik, legit, full keluarga durian ada di sini ya. Elep udah go. Manis legit. Ngono. Kak nyesel, reor, lur, kan lur. Ekonomis lur. Ini harganya satu biji mulai dari 50 ribu. Bersih.
bersih. Nah, langsung lep ngono. Wibawane polisi deh hilang, orang apa? Lezat. Enak coy. Kak Kanda, coba. Mantap. Nah, Mas, ini masih sak telenek ini. Ambil. Belah-belah naik. Ini ada satu cemilan yang cukup nikmat, Lur. Ini adalah lumpia rebung. Ini kalau Mas yang satunya sukanya memang lumpia Semarang yang khas itu ya, yang baunya inuk gimana gitu. Nih. Nah, ini dalamnya asli rebung, Mas. Langsung cus nok keluarga durian Pati depan Hotel Kurnia Pati. Rasanya bikin nah.